beberapa peristiwa yang terjadi di dunia pada tanggal 3 Februari. 1900, Gubernur Kentucky William Goebel tewas akibat luka setelah percobaan pembunuhan atas dirinya 3 hari sebelumnya di Frankfort, Kentucky. 1913, Amendemen ke-16. Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi untuk memberikan kuasa kepada pemerintah federal untuk mengenakan dan mengumpulkan pajak penghasilan. 1917, pemerintah Amerika Serikat secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Jerman. Keputusan itu diambil setelah Jerman mengumumkan akan menggunakan kapal selam yang jumlahnya tak terbatas dalam pertempuran di Samudra Atlantik pada masa Perang Dunia I. Tak lama kemudian, Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia I melawan Jerman. 1930, Partai Komunis Vietnam didirikan. Dalam konferensi unifikasi di Kowloon,